ini tanaman durian kalau dimakan enak banget. Ini ada banyak ciri-cirinya. Yang atasnya warna hijau, kalau dibalik warna kuning. Kalau yang ini pohon anggur Brazil, ada banyak sekali buahnya. Pohon anggur ini memiliki ciri daun yang kecil dan juga memiliki batang pohon. Halo teman-teman, selamat siang. Hari ini kita akan belajar tentang buah-buahan. Ini adalah pohon mangga. Pohon mangga ini memiliki seperti ini. Lalu yang ini pohon jeruk. Pohon jeruk ini cirinya memiliki daun yang wangi seperti ini. Ini. Wow. Bisa untuk sambal. Pohon petai. Enak untuk dimakan. Pohon petai ini ciri-cirinya memiliki daun yang kecil amat seperti ini. Lanjut lagi. Yang ini pohon nangka. Pohon nangka ini memiliki ciri-ciri daun yang sedikit besar. Itu pohon rambutan, enak banget, enak dimakan. Nah kalau yang ini pohon sawo, kalau dimakan enak. Ini tanaman durian kalau dimakan enak banget. Ini ada banyak ciri-cirinya. Yang atasnya warna hijau, kalau dibalik warna kuning. Kalau yang ini pohon anggur Brazil, ada banyak sekali buahnya. Pohon anggur ini memiliki ciri daun yang kecil dan juga memiliki batang pohon. Berbeda dengan pohon anggur biasa yang tumbuhnya merambat. Pohon busuk merah, ada banyak banget, udah gede banget. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa lagi.